Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Gus Gaming. Dan hari ini saya mau menggacha ini teman-teman, yaitu plasma cannon ya, pakai pacul merah teman-teman. Ini saya akan gacha ini ya, pacul apa plasma cannon ya. Oke, selain gacha plasma cannon, saya akan gacha ini teman-teman. Gacha dari tiket gratisan 1 tahun Metal Slug Awakening ya teman-teman. Di sini saya akan gacha ini nanti ya. Dan tiketnya ini bisa teman-teman dapetin secara gratis nanti ya. Semoga di server global seperti itu juga. Ini tiket gratisnya, pokoknya login 7 hari bisa teman-teman dapetin tiket merah ini ya. Tiket anniversary dari Metal Slug Awakening. Lihat dulu di dalamnya seperti apa ya, ada apa di gacha tiket anniversary ini. Ya, ini lumayan sih, senjata epic bisa kita dapetin ya. Dan di sini bisa teman-teman dapetin fragmen power ball drive ya. Ya, oke, dan kemarin banyak yang nanya ya untuk topas ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Oke, untuk topas ini teman-teman bisa tukarin jadi sapir atau membeli ruby pickaxe atau pacul merah ya, bisa teman-teman gunakan untuk membeli pacul merah dan exchange atau mengganti menjadi sapir ya. Dan teman-teman bisa dapetinnya di by selling item atau menjual item di trading house. Mungkin trading house nanti akan saya buatin video khusus saja. Oke, kita gacha ini dulu ya. Gacha di pacul merah nih, PTC-nya ada 20 dah. Dan ada 63 pacul merah. Nanti kalau kurang saya beli lagi untuk pacelnya. Oke, sini kita lihat bisa kita dapetin senjata legend dari plasma cannon ya, dan senjata epic plasma cannon. Iya, itu langsung aja gacha kali ya, karena emang suar itu cocoknya pakai plasma cannon ya. Kita langsung aja gacha. Ya, tapi epicnya udah bagus. Ya, oke, ini plasma cannon yang rare ya. Saya belum dapat juga. Ya, lumayan. Terus kita 10 lagi, teman-teman. Semoga dapat plasma cannon yang epic ya. Lumayan. Ini emang bukan PT Legend, belum PT Legend saya, teman-teman. Jadi nggak terlalu berharap. Ya, semoga dapat epic aja sih, udah lumayan untuk plasma cannon. Kan untuk suar ya. Oke, kita lihat berapa. Sepuluh lagi ya, yuk. Yalah. Oke, kita dapat apa? Oke, harusnya dapat plasma cannon. Nice. Saya dapetin plasma cannon-nya udah ya. Nice, dapat plasma cannon ya, lumayan yang epic, teman-teman. Oke, kita stop dulu karena PTO udah reset juga ya. Oke, kita ambil dulu ini kotaknya. Ini pacul merahnya saya tabung dulu ya untuk mungkin nanti ya, senjata next. Oke, kita ke sini dulu sekarang. Oke, kita gacha aja ini langsung ya. Langsung 10 aja, teman-teman. Semoga dapat senjata epic yang bagus ya. 70, ini PT-nya 70 ya, pasti dapat senjata senjata atau mungkin nanti dapat mobilnya. Oke, kita gas 10 lagi. Oh, nice, dapat power wheel drive. Oke. Okay. Nice, langsung dapat power wheel drive ya. Oke, okay, ini fragmennya apa-apa sih? Fragmennya mungkin ya. Oke, okay, ini ya, ini PT-nya 70 ya. Pasti dapat senjata epic ya. 70. Oke, kita 50 lagi, kita gas aja.
Oh, dapat Stipek yang bagus sih. Oke, dapet fragment lagi. Fragment powerball drive-nya. Siapa lagi? Kita habisin sampai 70. Kita lihat dapat apa ntar. Oke, kita lihat. Nice, dapat fragment lagi itu. Fragment. Oh belum, kita kira udah kuning. Ini fragmen kan bener? Iya ya, fragmen seharusnya ini. Oke, gas 20 lagi nih sisanya. Oke, gas 20 lagi sisanya. Kita lihat dapat apa ini. Ya, dapat yang ini. Oke, dan sekarang kita lihat dapetin senjata epic apa ya. Kita lihat. Oke, ini senjata epicnya. Kita dapetin apa? Aduh, kenapa ini sih? Ya untuk gratisnya nggak apa-apa lah ya. Oke, lumayan dapat 50 fragment. Wow, mantap. Nice lah, lumayan bisa untuk naikin ini apa power ball drive, lumayan. Oke, dan sekarang Suer bisa pakai plasma cannon ya. Karena emang optimalnya dia pakai plasma cannon ya, karena ledakannya lebih besar pakai plasma cannon, teman-teman. Oke, dan mungkin segitu dulu aja untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. See you. Bye-bye.